Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto hadir pelantikan dan kaderisasi PKB Puja Kesuma Kabupaten Karo di Hotel Miki Holiday Brastagi. Dalam kesempatan ini Kapolda berpesan agar Puja Kesuma bersatu dan agar dapat diperhitungkan dalam bermasyarakat serta turut serta dalam pembangunan. Populasi dan komunitas masyarakat Jawa terhitung cukup besar sekitar 30%, baik jumlah maupun kuantitasnya di Sumatera Utara. Namun belum bisa diperhitungkan karena belum bersatu. Kapolda juga berharap terwujudnya persatuan Puja Kesuma bukan hanya dalam kuantitas, namun juga kualitas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.